Ít nhất 174 người đã thiệt mạng và khoảng 180 người đã bị thương trong vụ dẫm đạp xảy ra tại một trận đấu bóng đá ở Indonesia vào ngày hôm qua. Vụ việc được xem là một trong những thảm kịch trên sân cỏ. Media Vietnam heran dengan PSSI yang menunjuk Bima Sakti untuk menangani timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Sebab, meloloskan Garuda Muda ke Piala Asia U17 2023 saja tak bisa. Pemilihan Bima Sakti sebagai juru taktik timnas Indonesia untuk event akbar FIFA itu sebelumnya mendapat kritik dari para pecinta sepak bola tanah air. Kini, media Vietnam, The Tao 247, turut memberi pandangannya perihal kebijakan PSSI tersebut. Senada dengan warganet tanah air, mereka heran dengan keputusan itu. The Tao 247 mengisyaratkan terkejut PSSI tidak memilih Shin Tae-yong untuk menukangi timnas Indonesia U17 yang akan berkancah di kompetisi level dunia. Alih-alih memilih Shin Tae-yong, PSSI resmi menunjuk pelatih Bima Sakti sebagai pelatih timnas Indonesia U17 di kompetisi sepak bola remaja terbesar di planet ini, tulis The Tao 247 dikutip pada Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023. Lebih jauh, media Vietnam itu turut membongkar aib Bima Sakti perihal kualitasnya sebagai pelatih. Mereka membeberkan kegagalan legenda sepak bola tanah air itu dalam meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia U17. Media Vietnam menyebut Indonesia menyia-nyiakan kesempatan dengan tidak menghadirkan pelatih terbaiknya di ajang paling bergensi di dunia saat ini. Sebagai informasi, Piala Asia U17 merupakan wadah kualifikasi negara-negara Asia untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2023. Ironisnya, timnas Indonesia U17 yang kini jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di Piala Dunia U17 2023 karena statusnya sebagai tuan rumah, sejatinya tidak mampu bersaing bahkan di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Tim yang dipimpin Bima Sakti itu cuma finish sebagai runner-up grup B pada ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023. Lebih menyesakkan, timnas Indonesia U17 saat itu gagal lolos setelah di laga terakhir kalah telak 1-5 dari Malaysia yang pada akhirnya jadi juara grup B. Pelatih Bima Sakti adalah orang yang tidak bisa membawa timnas Indonesia U17 meraih tiket ke putaran final Piala Asia U17 2023 di akhir tahun 2022, tulis The Tao 247. Namun, secara mengejutkan Federasi Sepak Bola Indonesia masih mempercayai ahli strategi domestik ini untuk event kancah dunia Piala Dunia U17 2023 di tanah air.